Jangan buang AC bekas Anda karena bisa kita manfaatkan untuk jadi kipas. AC-nya udah bocor semua, udah nggak bisa pakai. Tapi ininya masih bisa kita pakai untuk jadi kipas. Kita bongkar ininya. Bautnya pada karatan semua. Mau dibikin kipas, Cing? Iya. Sayang kan kalau udah rusak nggak dimanfaatin. Ini kan masih bisa dimanfaatin. Bautnya karatan semua. Bakarnya mantap. Nah, tutup dulu. Kalau dibikin kipas apa yang diambil? Yang diambil apa? Rumah bikin kipas. Iya. Ininya aja. Terus dalamnya pakai? Dalamnya ya ditinggal elektroniknya dipakai lagi. Wow. Ayah. Bautnya udah karat semua. Mikropos. Bautnya banyak banget. Aduh, jatuh. Untung nggak rusak, masih bisa dipakai. Nanti kita benerin.
kan di kayak gitu tuh ya. Kotor. Kotor sekali karena udah jadi sampah. Yang ini bisa kita timbang, lumayan buat tambah-tambah. Rasanya kotor karena emang udah nggak layak pakai. Evaporator udah kecopot, kita pasang lagi elektroniknya. Nggak harus bersih-bersih ya, nanti kalau mau bongkar sendiri AC bekas teman-teman di rumah, nanti bisa dibersihin dulu baru dipasangin lagi. Oh ya, soket-soket ini nggak usah takut dicabut karena tiap soketnya selalu berbeda, nggak ada yang sama. Jadi kalau mau dicabut, cabut aja yang sekiranya kalau mau bongkar kan nggak apa-apa. Kalau ini udah selesai, bisa dicuci-cuci semua sampai bersih. Baru jadi kipas. Wah, ininya copot. Bisa dipasang lagi.
Ini kalau nggak salah udah mati juga ini. Makanya udah banyak yang rusak. Bikin sambungan selesai sambung kabel untuk powernya. Ini hanya untuk contoh, jadi ini aja ya. Kalau misalkan punya AC bekas masih bisa dimanfaatin buat dibikin kipas. Sini. Iya sayang. Kalau udah disolasi, udah disambung, kita kasih pengaman, kita solasi. Biar apa? Biar nggak kesetrum. Ya dor. Ya dor. Ya awas dulu ya. Lagi nyambung ini, takut bentar kesetrum. Sensor kita sambungin lagi. Kita akan coba. Enak. Enak, adem. Ini kalau nanti punya sendiri, ini hanya contoh aja ya. Kalau mau di ini dicuci, udah selesai bongkar cuci. Ya, anginnya lebih enak, lebih adem. Luar. Iya, Pak Ji. Iya. Enggak apa-apa mau apa mau dipakai keluar. Ada yang mau hilang motor.
Gimana? Waduh. Ada yang bawa apa, Pak Haji? Enak. Anginnya adem. Kalau dicuci lebih enak, lebih adem. Ini hanya contoh. Kalau untuk semua model dan tipe AC, semua cara bongkarnya hampir semua sama. Copot evaporatornya, selesai, bisa dijadiin kipas.